Universe Lover, welcome back to my channel. Selamat HUT RI yang ke-73, Dirgahayu Indonesia. Semoga tetap berkibar, tetap jaya, dan selalu senantiasa dalam perlindungan Yang Maha Esa, dan lebih baik ke depannya. Yes. Oke, okay, Lover, kali ini spesial HUT RI Kemerdekaan Indonesia yang ke-73. Gua pengen buat sesuatu yang spesial juga. Gua suka banget sama superhero. Di Indonesia sendiri, superhero tuh ada banyak banget. Udah pasti kalian tahu Gundala Putra Petir, terus Karok, Gatot Kaca, Godam. Kalau misalkan yang di zaman-zaman milenial ini, yang tahun 2000-an itu, kita tahu ada Saras 008, ada Manusia Milenium, Panji Manusia Milenium, sama Nyawiro Sableng. Tuh, terus dan masih banyak lagi lah, ada Si Buta dari Gua Hantu juga ada. Itu semua superhero-superhero yang ada di Indonesia. Sekarang gue pengen bikin superhero dari Indonesia yang keren banget. Kata orang-orang, dia juga ada pencampuran budaya dari India sama Indonesia. Tuh si otot kawat tulang besi, Gatot Kaca. Shine kakkolpun, shine nanida. Oke, Boss Lover, kali ini gue bakal buat superhero Indonesia, Gatot Kaca, versi dari salazat.com. Dia ada 4 lembar, ada banyak banget aksesorisnya. Ini badannya, ini rambut, kepala kayak wayang-wayang begitu ya. Gua enggak tahu ini apanya. Ini kepalanya sama tangan sama selendangnya. Ini juga ada tangan sama selendangnya sama celananya ya. Langsung kita buat ya. Alatnya masih sama. Gua pakai gunting, cutter, sama lem. Udah, itu doang sebenarnya. Ini bagian-bagiannya, part-partnya. Kita bakalan gunting dan langsung kita rakit. Gua gunting dulu semuanya ya. Yuk. A few moments later. Oke, Bapak Lover, udah gua gunting semuanya. Ini tinggal kita rakit. Gua kenalin dulu part-partnya. Mungkin gua enggak tahu kayak gimana. Itu apaan aja aksesorisnya gua kurang tahu. Ya, kalau sedikit-sedikit tahu lah ya. Dan Gatot Kaca itu disimbolkan oleh bintang di dadanya karena emang dia sangat kuat ya. Ini badannya by salazat.com. Dan ini kepalanya, ini tangannya, dua ekor rambutnya ya yang biasa di wayang itu. Ini selendang dan banyak aksesoris-aksesoris pendukung untuk wayangnya itu loh. Papers Lover, mungkin enggak banyak dari gua, kita langsung rakit ya. Let's do this. A few inches later. Oke, Papers Lover, ini udah gua rakit dari badan, kepala, hidung, tangan sampai aksesoris-aksesoris lainnya udah gua rakit, udah gua lem. Sekarang kita tinggal nyatuin partnya semua. Oke, yang pertama itu kita mulai dari kepala dulu kali ya. Ini ada garis-garis kayak gini tuh. Harus kita cutter. Ini gue udah cutter. Nih. Ya. Nih. Udah gue cutter. Terus juga di belakangnya juga ada nih garis putih ini. Udah gue cutter juga. Ya. Udah gue cutter juga. Ini juga udah gue cutter. Jadi ada beberapa part yang harus di cutter. Itu untuk masukin untuk bagian part yang lainnya. Sekarang nih hidung. Kalau misalkan kalau gua itu hidung gua lem, oke? Hidungnya udah jadi. Terus kita ke kunciran rambutnya, ya, yang di belakang. Ini tuh bentuknya begini. Udah, bagian kepalanya udah. Nah, untuk aksesoris di kepalanya juga nggak lupa ada ini, yang ini. Kita coba yang ini dulu ya. Ini bagian ininya yang kita lem. Kita taruh di sini. Kita sejajarin. Ini jatuhnya ngejepit. Tahu gue nih apaan ya. Kalau misalkan wayang itu tuh ada ininya tuh. Gue gak ngerti ini apanya. Terus ada lagi aksesorisnya.
ini kita taruhnya di atas sini. Oke, udah untuk kepala lagi ada lagi. Ini meraknya. Ini untuk merak. Gambar merak maksudnya. Kita taruh di sini. Ya, itu burung meraknya udah. Sekarang aksesoris untuk kupingnya. Kita taruh dua-duanya begini. Kita lem bagian yang ininya. Sekarang kita ke badannya. Badannya gampang. Sebelum kita masang tangannya, kita harus masang sayap belakangnya dulu nih. Kita akan masang sesuai dengan garisnya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Oke. Langsung kita ke tangannya. Tangannya itu ada aksesorisnya, paper slover di sini. Satu udah jadi. Satu lagi. Cepat ya. Terus kita pasang ke badannya. Satu-satu dulu ya. Nah, udah jadi. Nah, tinggal kepala. Nah, kita lem dulu dari badannya. Agak banyak ya paper slover. Soalnya biar dia merata. Oke. Badan semua, kepala, kepala, hidung dan aksesoris semua udah gua pasang. Oke. Kepala, badan, tangan, hidung dan aksesoris-aksesorisnya udah kepasang. Kita tinggal pasang selendangnya ya. Oke, paper slover. Ini udah gua pasang selendangnya. Cantik, bagus, gagah banget ya. Ya, oke, ini udah semua gatut kasanya, selendang, aksesoris, kepala, tangan, hidung, badan, sayap udah semua, sampai aksesoris telinga udah semua. Oke, war slower, udah jadi gatut kacanya versi Salazat. Keren banget, detailnya bagus banget, aksesorisnya banyak, bagus, bagus banget, dan agak besar. Oke, bersabar, itu aja yang bisa gue buat di hari spesial kemerdekaan Indonesia yang ke-73 ini dengan tema superhero asli dari Indonesia, Gatot Kaca, otot kawat tulang besi. Jangan lupa kasih saran Papercraft untuk next video, oke? Dan jangan lupa juga di subscribe. Thank you, Papers Lover. See you next videos. Bye-bye.